Kawentenan Bahasa Bali pinake tetamian budaya saha bahasa ibu Krama Bali menjantan patut kelestarian. Nanging ring pengupaya punika, regulasi saking pemerintah dahat kebuatan. Sekali punika kebawasan Ketua Aliansi Bahasa Bali, Suke Ardiase. Harus hati-hati dan teliti. Pengupaya kelestarian Bahasa Bali nendan presiden lempa saking kekuat pemekas regulasi sane kemendalang pemerintah. Sami puniki pengelestarian bahasa Bali sampun kesayuben antuk perda nomor 3 warses yusang ngado sieda sekali laninan indek bahasa asare miwah sastra Bali. Nanging kuendanan bahasa Bali mejantan kebuatan mandengan utin penglimak jaman paunan netan kantos ketilarin oleh Krama Bali. Pepeketan sarang punika Ketua Aliansi Penyuluh Bahasa Bali Suke Ardiase mosang perda nomor 3 warses yusang ngado sieda sekali indek bahasa asara widen sastra Bali puniki membuat kebajikan saha kapidab-dabin malih. Nabi malih yusan ipun sampun 6 likur warsa. Aspek substansi talar patut keselahin, sandukan peda inucap wantang unggang indik substansi dasar, sanin latarang indik asas, detujon, linggih saha kuantanan badan bahasa, sanin amongan ipun wantang ring pembinaan, wiyaden ring prebio ipun. Sebenarnya sudah punya perda tahun 92 yang tentang bahasa aksara dan sastra Bali. Namun ketika kita melihat secara keseluruhan itu masih sangat minimal sekali. Di samping memang usianya sudah 26 tahun, tentu penting dilakukan revisi untuk mengakomodir perkembangan-perkembangan kekinian. Nah, salah satunya adalah di dalam perda itu tidak diatur bagaimana misalnya penggunaan aksara Bali dalam pelantikan nama. Bagaimana penggunaan bahasa Bali di dalam kancah-kancah formal misalnya, atau hardinya membahasa Bali, itu tidak diatur. Nah, dengan adanya revisi perda tahun 92 ini, diharapkan nantinya adalah bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan kekinian. Suke Ardiase nuwekang bahasa aksara wiyaden sastra Bali wanta pinake bahan saking kabudayan Bali, sani mejantan patut koratiang samian angga. Widiantana miwagus Eki, Bali.